Guys, ada yang datang ke rumah gue nih, si nenek lampir. Kemudian. Aduh, sebentar gue tutup dulu, ada kolor kelihatan. Penting banget ya. Ya ampun muka lu. Ini Mbak Infan gue. Infan atau Infan apalah itu namanya. Enak gak pijgalnya? Enak. Oke guys, kalau mau enak. Yang pesen sama gue kurang dingin ya? Enggak. Yang di Sydney dong kalau mau pesen tuh. Iya. Ada minusnya apa? Enggak, manisnya udah cukup sih menurut gua. Cukup semuanya, cukup. Cuman bau daun pandannya kurang ya. Soalnya udah. Masa sih? Udah berasa. Iya, Po. Enggak. Muka kamu. Udah berasa. Jancuk. Mukanya. Nah, awas lu ya, sampai direkam. Lu kagak cut gua. Gak bisa di-cut. Ada fans gua tuh di situ. Oh ya. Halo guys. Kita tadi dia bantu kupasin bawang. Tapi tanganku doang. Sabunnya sabun orang kaya. Iya kan? Wangi kan? Wangi ya. Coba tanya dong sabunnya apa? Sabunnya apa? Aesop. Oh pantas. Aesop, Aesope. Aesope, Aesope. Aesop atau Aesope? Aesop. Alias bohong. Ya kali gua di dapur pakai Aesop, pakai Rinso kali ya. Enggak, gua tuh pakai ini. Oh, pantas enak loh wanginya. Iya, gua juga baru kemarin nih salah beli loh ini. Itu yang foam kan? Iya, gua tuh salah beli karena kemarin. Tapi kok foam pen... Memang botolnya bukan buat foam. Gua salah beli. Boros loh itu. Boros ya? Mestinya kalau yang foam lu ganti yang ke foam irit. Tapi kalau misalnya yang foam lu masukin ke situ boros. Soalnya gua tahu karena gua punya di rumah, gua salah beli. Iya, gua juga salah beli. Biasanya gua pakai yang Dettol cair yang gede. Oh, ya kan lu mesti antibakterial semua. Iya. Sekarang ini jengkol, guys. Ini gua masak jengkol buat dia. Cuman udah gua comotin 6 biji lah. Itu enak banget loh kayaknya. Ntar dipanasin ya. Sekarang kita mau bikin cumi asin. Ini ya, cumi asin tuh masaknya kayak gimana sih guys? Gini ya, ini direndam. Iya, udah telat juga kalau lu upload udah kemakan di perut. Iya, udah dimakan ya. Oke, ya udah. Ini ada cabai hijaunya. Warna-warni cantik kan? Oh, sama bawang dan pete. Tomat gak usah lah ya, lupa tomat. Ya udahlah, nanti lombek tomat cepet basi kalau pakai tomat. Iya benar. Oke, kalau gitu kita mau masak. Namanya kalau orang kaya itu masak pakai panci mahal. Ya. Supaya makanannya tuh enak. Amin, kan ada yang ngomong ucapan itu doa. Amin. Ya, amin. Ini lalu dia. Panci high class. Iya tuh, tapi gue cari itu enggak ada loh. Iya, ini merek Tefal. Kok lo beli di sini? Di mana? Iya kan, beli di sini. Mana ada? Ini beli di Jogja. Hah. Eh, gue satu lagi ada mau. Ada, lu gak pake? Tapi jangan tapi gak boleh kasih ke orang, kata amaku. Oh, pernah denger, cuman mak gue kayaknya dulu pernah ngomong. Oh enggak deh, kalau gue mau parfum yang gak boleh. Parfum yang gak boleh. Parfum tuh gak boleh dikadoin. Iya memang, gak boleh. Tapi kalaupun lu mau kasih kado, lu harus kasih duit. Gak serius. Iya, enggak. Lu harus bilang gini. Lu beli sama gue, misalnya gue kasih parfum, lu kasih gue duit. Iya, kayak gitu. Bilangnya gue beli sama lu. Kayak gitu. Tapi gue gak ngerti itu kenapa sebenarnya. Bisa pecah hubungannya. Syaratnya doang kan? Iya. Prat, gimana nih Prat? Apa? Aduh, gak jadi. Enggak, udah nyala. Aduh, ayam. Kenapa suka gitu? Gak tau. Yang bangun rumah ini goblok banget. Oh ya. Barangnya itu enggak ada yang bagus loh. Ovennya jelek. Pelakonnya jatuh lagi. Iya. Di kamar mandi sampai kaget aku. Nanti orangnya ini gimana nih? Bahaya nih kalau untung enggak ada yang dalam, kalau yang dalam ambruk lagi gimana? Oh iya. Iya. Apa bangunannya itu pasti retak-retak sana sini gitu. Apalagi yang apartemen gitu. Tapi crown tuh masih lebih mending loh. Nah itu gimana yang rambunya, iya rambunya kan nah, terus tapi aku memang bahannya aku mau yang kriknya seperti ini, seperti ini tapi memang apa bagus sih buahnya, nggak ada yang bertanya. Iya, kita sudah kalau mau berbeda ya apa iya.
ya, cumi petik. Aduh, wangi banget sumpah. Iya, wangi banget. Winter, gua winter. Wangi petiknya. Wangi. Enggak guys, wangi beneran. Wangi petik. Ini daun jeruknya tambah lagi enggak ya? Ya terlalu over kali ya. Iya, cukup lah ya. Kalau kau rasa sedikit apa juga lah. Ini belum aku cicip dulu, aku cicip dulu deh. Kok lu mau? Aduh, mau bikin basah apa kering? Apa aja? Enggak, maksudnya ya tak. Ini nyata. Pas dimakan dong. Enggak apa-apa, ini cumi asinnya guys. Ini cumi cabe hijau. Enak enggak? Enak. Kurang apa? Enak. Udah guys, ini lo mesti coba nih resepnya dia. Iya, harus semua orang mah tahu ini. Harus. Enak banget. Enak banget ya. Ini ada jengkol. Sayurnya enggak usah lah ya. Males lu masak. Mampus besok. Mulut kita bau. Oh iya, Nek, enggak boleh makan jengkol sama pete together. Makan hari ini pestanya cuma bisa masakin doang. Karena ini sebenarnya kayak tidak tersusun ya. Enggak, kita enggak rencana kok. Enggak ada rencana sama sekali. Coba, Boy. Masa sih? Lagi ya. Serius. Bikin gua terbang aja. Tenang, kok orang, Wi. Nih, guys. Teman loh, ini enak tenan kok. Oh, asin ya, Mbak? Ini nggak pakai garam loh padahal. Asin ya? Nggak, aku nggak berasa asin nih. Sungguh. Asin ya, aku kasih garam dikit deh. Aku nggak berasa asin. Berasa asin nggak? Asin ya. Apa ya cuminya? Ya cuminya ya asin, namanya cumi asin. Gimana sih? Oh iya, cuminya asin. Iya, cuminya. Namanya cumi asin. Iya, kalau manis ya bingung aku. Iya, kayak kemarin jadinya bikin kok asin. Manis. Enak. Enak. Dengan petek tuh ya, paling menjuara. Gak ada petek tuh gimana ya orang. Untung si nenek ini tadi ke KMC. Niat tuh gue ke KMC, tau gak? Demi lo, jalan-jalanan gue. Enggak, kok enggak dapat banget. Dapat kali. Hangin enak. Malah enggak nambah. Pembuktian tuh. Enak. Tambah ya? Mau nambah lagi ama? Hah? Nambah lagi? Nambah dikit aja, nambah dikit. Ya malu-malu. Enggak, gua enggak nasi ini aja. Ya habisin. Nih. Enggak, gua enggak nasi ini aja. Mana enak? Enak makan nasi, Mak. Enak, Cok. Ambil abisin aja lah, aku sama. Iya kan kita selalu sehat. Iya kita kan sehat. Makanannya doyannya petek. Murah kan tuh. Udah ini enak tuh. Anyang-anyang makannya. Ya mau order boleh nih. Ya cumi petek gue asin. Enak oke. Baru kali ini gue makan cumi asin. Gini ya rasanya ya? Iya, yang di artis-artis. Ya kayak gini rasanya. Mantap. Ini tanpa micin loh guys. Udah enak loh. Kita bayangin nggak kalau pakai micin? Buh, rontok. Saya bawa dulu dong. Kamu mau ketawa? Tolong buang, dapat apa aja dari gue? Iya, toh banyak.
Banyak tuh, wow. Ada peach gum, ada jengkol, ada pete. Wow. Ya, nanti kan? Promoin ya, gue mau jualan soalnya. Wow. Iya, nanti gue promoin di Instagram sama mulut gue. Iya. Dapat piring. Dapat piring. Oh iya, dapat mangkok. Iya. Yaudah sih, cuma itu aja. Yaudah, oke. Yaudah, pulang. Itu gue di dalam kan, lupa. Bakso gue. Oh iya tuh, kan untung. Bakso aku. Sama dumplingnya. Iya. Kita movie night yuk, movie night. Yuk, movie night. Oh, enggak, itu baterai. Stress. Silakan keluar dari mention saya yang. Iya, sama-sama ya, balik lo. Harus siap lo. Dingin lo, Mak. Dingin banget gila di luar, masa keluar lo. Iya. Gila, pantesan. Kalau nyampe di Laguna enggak dingin ya? Panas. Masa sih? Oh ya? Kan daerah hills. Oh iya. Jadi enggak enak hati kan gue? Bangga lu. Bukannya senang. Jadi enggak enak hati kan rumah gue? Kan daerah mahal. Tuh Mercedes gue kelihatan kan? Enggak kelihatan. Kalau pakai gelap. Kita kalau malam, Jess, kalau siang Mercedes.